Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Video kali ini sahabat belajar bertani, kita akan kali ini kita akan stek pohon jambu air. Apa namanya ini ya, saya kurang paham, cuman ini dia warnanya sangat bagus, merah, rasanya enak. Apa namanya, dia agak kecoklatan ya kalau dia udah masak. Jadi langsung aja teman-teman, usahakan entres dia yang udah pernah berbuah, dan usahakan jangan yang terlalu tua, karena saya suka yang seperti ini ya, karena kalau yang seperti ini dia langsung bisa cepat tumbuh akar. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya, seperti biasa ini kita apa aja ya, kita bersihkan seperti ini tadi yang bekas kena guntingan. Nah, seperti ini, lalu ini kita sayap aja sedikit seperti ini ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Nah, jadi ini nanti fungsinya biar lebih cepat tumbuh akarnya. Oke teman-teman, langsung aja kita kasih obat perangsang akarnya. Ini perangsang akarnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti jika teman-teman ingin tahu perangsang akarnya itu apa, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Nah, sesudah itu ini langsung aja kita kasih seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai benar-benar merata, biarkan sejenak sampai dia benar-benar mengering ya. Nanti sesudah ini baru bisa kita tancapkan ke medianya. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sampai benar-benar mengering ya. Oke teman-teman, kita siapkan dulu medianya, kita ambil. Oke teman-teman, bisa kita lanjut ya. Ini karena udah kering, dia udah mengering seperti ini, warnanya putih. Jadi ini bisa kita tancap, ini daun bisa kita kurangin ya, tapi jangan dikurangin semua. Ini kita buang aja separuh seperti ini. Jadi kenapa kita buang separuh, jadi nanti dia biar lebih cepat perkembangannya ya. Jadi dia nanti begitu tumbuh langsung dia bisa mengeluarkan akar. Oke, ini medianya teman-teman yang saya siapin udah, ini hanya tanah biasa, saya kasih sekam bakar dan saya kasih sekam mentah ya. Nah, jadi fungsinya ini sekam mentah dia untuk menahan air agar tidak kering medianya. Oke teman-teman, usahakan media jangan terlalu padat ya, sekedar segini aja. Lalu ini bisa kita tancapkan teman-teman. Oke, nanti sesudah ini kita tancap, usahakan nanti kita sungkup dengan menggunakan plastik dan hindarkan dari tempat sinar matahari ya. Usahakan ditaruh di tempat yang teduh aja. Nah, yang penting ini enggak goyang. Sesudah itu kita sungkup dengan plastik. Nah, oke teman-teman, saya ini udah ada yang punya, ada yang udah tumbuh akar ya. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat akarnya udah muncul. Ini tanggal 16 bulan 10 ya, kira-kira satu bulan, hampir satu bulan. Nah, jadi akarnya udah nampak ini segini, nggak perlu kita bongkar lagi. Apa mau kita bongkar, kita bongkar juga boleh biar teman-teman lebih percaya lagi ya. Kita siapkan dulu airnya ya teman-teman, kita lanjut ya, karena ayamnya terlalu banyak di sini. Jadi apa ini kita bongkar biar teman-teman nggak penasaran ya, biar nggak dibilang lagi nanti ah masa nggak dinampakkan akarnya. Jadi ini bisa kita nampakkan akarnya. Oke teman-teman, ini bisa kita lihat ya, kita bongkar pelan-pelan. Alah, putus teman-teman akarnya teman-teman. Putus teman-teman. Ini akarnya udah tumbuh, ternyata waktu kita bongkar tadi putus ya.
sangat sayang. Oke, nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting ini udah nampak ya. Oh, ini kita tunjukin lagi lah ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini udah banyak. Cuman ini nggak usah pala kita bongkar lagi lah ya teman-teman, nanti patah lagi karena misik terlalu mudah. Oke teman-teman, sahabat belajar bertani yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Sampai ketemu lagi di video game yang selanjutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman sahabat belajar bertani. Mudah-mudahan diberikan rezeki dan diberi kesehatan sepanjang hari. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video game yang selanjutnya. Jika teman-teman suka, teman-teman silahkan share, like, dan komen. Oke teman-teman, ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.